Hari ini kita baca kisah para rasul 41 sampai 22. Di ayat 8 dan 9 kita dibuat heran. Mengapa untuk berbuat kebajikan saja perlu diperiksa? Tetapi hal yang serupa sedang terjadi saat ini, Bapak Saudara sekalian. Telah menjadi sebuah berita yang viral di mana seorang anak muda anggota dewan mempertanyakan sebuah anggaran yang besar untuk berkat berujung pemanggilan. Apa yang ditulis di Kisah Para Rasul 4 dan di 2 Samuel 24 membuat kita mengerti bahwa banyak perkara, banyak soal yang tengah kita hadapi yang kita tidak pernah bisa mengerti, bisa terpecahkan tanpa melibatkan Tuhan dan Roh Kudus-Nya. Tuhan senantiasa memenuhi, menuntun kita sepanjang hayat. Amin.